kondisinya ya? Penyakitnya bakteri. Penyebabnya pada stroke. Oke, itu tentang corona dari Wuhan, Cina hingga ke penjuru dunia. Luhurne. Dapat inangnya. Mana? Inang. Oke, okay, inang. Inangnya. Virus corona bukan merupakan makhluk hidup atau makhluk mati. Dia disebut makhluk meta, lebih antaranya. Jadi, dia tidak bisa mereplika dirinya sendiri sebelum menemukan inangnya. Inang yang dimaksud dalam hal ini ialah sel, terutama sel paru-paru. Ketika droplet orang yang terkena virus corona memenuhi ruangan atau bekam dan tanpa sengaja disentuh oleh seseorang serta masuk lewat organ pernapasan, kemudian menuju paru-paru, di sanalah virus mulai masuk ke dalam sel melalui slot yang akhirnya merusak inti sel dan mulai memperbanyak dirinya. Lu purni punya lu purni udah kadang-kadang gini tuh sudah nak terisannya virus corona. Ternyata orang ale-ale iya nih lu enggak tahu apa ini. Dapur ternyata lu. Kenapa dikasih nama Inang? Kenapa enggak ibunya? Inang. Inang untuk khusus untuk istilah parasit ya. Oh iya gitu ya. Jadi virus itu parasit. Bukan untuk infeksi manusia. Kecil kan? Sudut pandang sel adalah inangnya. Oke, Bu Wayan. Nih. Ini saya dapat maskernya. Tadi sudah itu. Sudah. Singkat cerita, dijelaskan. Virus itu adalah makhluk antara hidup dan mati. Virus ukurannya sangat kecil sehingga membutuhkan alat yang lebih canggih untuk melihatnya, yaitu menggunakan alat ring. Makhluk antara. Dari kemarin saya cari juga itu. Saya dulu punya istilah untuk makhluk antara. Nah, ada lagi. Yuk, Bu Kade, silakan taruh HP-nya. Ibu kok main HP? Nah, kita tidak benar ini. Silakan. Sudah. Oke. Ini kuning. Patut. Oh, saya kuning hidup kuning air ini. Oh, baik. Membajak. Nah, baca aja yang sudah dibuat. Hah? Baca dah sekarang. Enggak usah ngarang lagi. Ya, enggak di ngarang. Ini kan karangan Iyang masih. Oh. Iyalah. Halo baru betik baca ya. Virus corona sangat dalam muara itu tanggal daerah ini virus corona corona bukan ngomong virus corona sangatlah menjadi perbincangan pada zaman sekarang. Virus corona atau virus merupakan penyakit yang dapat menyerang bagian dari tubuh yaitu paru-paru. Hanya segitu baru saya membajak. Membajak menyerang itu berarti mama punya kan dong itu menyerang itu aja membajak dan, oh padahal membajak itu sama penyakit yang dapat membajak bagian dari tubuh yaitu paru-paru. Baru segitu saya. Bagaimana teman-teman, ada yang bisa memperjelas ya membajak bagian tubuh paru-paru apa? Membajak itu membajak lain lagi sebenarnya. Membajak laut. Membajak. Ya, sebenarnya saya mau apa namanya itu pengertian saya itu membajak itu dia mencoba ke bagian ini, mencoba ke bagian ini, nah ternyata akhirnya ketemulah dia di paru-paru. Tuh maunya biasanya membajak itu lebih identik dengan menguasai dan memerintah.
Oh gitu, saya pikir membaca itu diistilahkan dia itu apa namanya itu mencoba kesini, mencoba kesana, mencoba kesana. Akhirnya ketemu di paru-paru. Ya sekarang Pak Andi bisa pahami membaca yang dimaksud adalah menguasai dan memerintah. Ya, ketika bajak laut dia menguasai dan memerintah. Virus juga seperti itu, dia menguasai sel dan memerintah sel tersebut. Mati kau mati, banyakin aku banyakin, hamilin aku hamilin. Komplit.